lokasi yang menarik dan sebagainya. Okey, baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para ibu ayah, dan terutamanya saya mengalu-alukan kedatangan guru saya, orang kata cikgu saya yang banyak mengajar saya tentang bercakap, lenggok bahasa badan dan segalanya. Okey, baik, yang ini Tuan Rizal kita. Dan saya tak nak cerita tentang namanya penuh macam mana dan sebagainya. Nama penuhnya Muhammad Rizal bin Hassan. Orangnya memang sangat berpengalaman. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi, Tuan Rizal ni, dia bukan sahaja di Malaysia. Beliau membuat training ataupun membuat macam leadership program, macam-macam lah. Tapi beliau juga sempat berada di Bangladesh, di India, di luar pada Malaysia, yang mana company-company yang besar-besar macam public mutual di Malaysia, banyaklah banyak. Dia menaikkan identiti, credibility seseorang itu. Jadi hari ini kita nak dengar daripada Tuan Rizal kita berkenaan dengan parents ataupun keibu bapaan. Dan Tuan Rizal kita sendiri pun dia ada menulis buku, satu buku tentang Take Charge Parent. Buku isteri saya. Buku isteri Tuan Rizal ya, Take Charge Parent. Dan menarik, tu dia. Take Charge Parents. Dan menariknya, Tuan Rizal kita ni, ataupun Cik Rizal, ataupun sebenarnya Sipu Rizal, kalau dalam program ni dia suruh panggil Rizal je, sebab mak ayah dia bagi nama dia Rizal je. boleh. Okay. Menariknya, Cik Rizal atau Tuan Rizal kita ni mempunyai anak yang istimewa dah ada anak istimewa, tetapi anaknya sungguh-sungguh luar biasa. So itu juga orang kata satu keterujaan saya, mungkin kita yang ada anak normal ataupun ada anak macam orang biasa, tetapi kadang-kadang ya Allah, kenapalah payah sangat ni kan, nak kata kan. Jadi insyaAllah hari ini kita lebih banyak kepada perbualan dua hala. Jadi saya minta ibu ayah sediakan soalan dan macam-macam, insyaAllah ini kita akan cuba tanya. Baik, kita mulakan Sipu, Cik Rizal. Boleh Okey, baik. Ibu dan ayah, saya faham kita orang kata PDPR ni dah kali ketiga dah. Kali ketiga. Dan banyaklah orang kata banyak isu sampaikan mak ayah burn out. Burn out. Saya gunakan perkataan burn out tu. Okey. Dan ada di antara mak ayah yang dah give up. Dah give up. Sama ada give up tu, kata anak tu, kau nak belajar, belajarlah, tak nak belajar sudah. Ataupun ikut suka cikgu kau lah. Kan? Ataupun masih lagi struggle, tapi dalam keadaan ketiadaan keikhlasan tersebut. Dia terpaksa nak ajar sebab itu anak dia. Kalau anak orang lain, dia tak nak ajar dah. Kan? Orang kata memang itu yang berlaku. Jadi baik, insyaAllah untuk permulaan ni, kepada Tuan Rizal, bila katakan ibu ayah tu burn out ataupun dah stres, dah habis masak dah, so sekarang ni adalah masa untuk menyeronokkan kembali pembelajaran, so di mana U-turn dia? So di mana U-turn dia? Sebab kita dah PDPR 3 dah ni, kan? Di mana U-turn dia? Alright, so daripada Assalamualaikum semua tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita katakan yang burn out tu, soalan yang kita nak tanya dulu ialah apa sebenarnya daripada diri kita yang burn tu, yang out tu, yang stress tu, apa sebenarnya yang pada diri kita tu yang terusik, terganggu, terstress. Pada pandangan saya, yang terganggu pada diri kita adalah sabar kita hilang. Dan dia kerana sabar kita hilang, maka kita stres. Dia kerana sabar kita hilang, maka kita give up. Dia kerana sabar kita hilang, maka kita murung dan lepas tangan. Yeah. So cadangan saya yang pertama lah, ialah kita ni nak belajar macam mana nak uruskan sabar. Dan baik orang tu rumahnya banglo, baik orang tu rumahnya flat, kalau dirinya tak terurus, sabarnya tak terurus, rumahnya lintang buka.
So sekiranya saya boleh cadangkan Ustaz, kita belajar macam mana nak uruskan sabar dulu. Ya. Nak uruskan sabar ni dia 4 step yang utama sebenarnya. 4 step je. Seni je 4 step je. Sabar dalam bahasa Arab apa Ustaz? Sobrun. Sobrun. Sot baro. Yeah? Sot baro. So kalau kita rumikan sot baro tu, dia jadi S-A-B-R. Kita orang Melayu je tambah A yang ekstra tu kan. So dia S-A-B-R. S-A-B-R ni kita gunakan sebagai satu guideline lah untuk kita belajar macam mana nak uruskan sabar. Yeah? So S yang pertama ialah shut up. Yeah? S yang pertama shut up. Shut up tu dia ada tanda suruhan hujung tu. So kerana dia ada maksud. Yeah? Soalan dia ialah shut up apa? Kita nak shut up mulut senang, nak tutup mulut senang. Tapi kepala mencarut lagi tak guna. So kita nak shut up mulut dan kita nak shut up suara-suara dalam kepala. Macam mana nak shut up suara-suara dalam kepala? Zikir. Orang India yang buat yoga Ustaz, mereka cerita dengan saya Ustaz, kalau mereka buat yoga, mereka akan ulang satu-satu perkataan tu berulang kali sehingga semua suara-suara dalam kepala tu hilang. Ya. Contohnya mereka sebut om, om, om ke atau inner peace, inner peace, inner peace. Berulang kali sehingga suara-suara dalam kepala tu hilang dan dia fokus. Kita ni orang Islam, kita ada kata yang jauh lebih baik. Ya. Allah contohnya. Ya. Allah, Allah, Allah. Kita ulang zikir. Sehingga suara-suara dalam kepala tu hilang. Baik. Mesti ada ibu bapa yang tanya, nak diam sampai bila? Ya. Rasulullah kata apa Ustaz? Rasulullah kata, kalau tak ada benda baik nak cakap, maka kita diam. Okay. Eh? Maka kita ni nak diam sampai bila? Kita nak diam sampai kita boleh cakap baik kembali. Kita nak diam sehingga kita boleh cerita baik tentang apa yang sedang berlaku di depan kita tu. So S yang pertama, saja nak dengar suara Tuan Syed kat situ, Tuan Syed Umar. S yang pertama tu apa dia? S yang pertama tu apa? Okay, jadi S shut up. Shut up. Terima kasih Tuan Syed. Tuan Zai, setiap kali siapa-siapa yang berinteraksi dengan saya, saya bagi bintang. Bila saya kata saya bagi satu bintang kat Tuan Zai, Tuan Zai letak satu pangkah kat depan Tuan Zai itu, satu pangkah maksudnya satu bintang. Siapa dapat 5 bintang, kita panggil dia Dato'. Oh. Dapat 10 bintang, kita panggil dia Tan Sri. Siapa dapat 15 bintang, kita panggil dia Tun. Selalu saya tak bagi lebih daripada 15 bintang, kerana lepas Tun, dia mendiam. Dia meninggal dunia. Tuan Zai, kutip satu bintang. Siapa dapat paling banyak bintang dalam sesi kita hari ini, saya bagi hadiah. Hadiah yang real dari saya. Ya. So, S yang pertama, shut up. S. A. A ialah acknowledge the situation. A adalah acknowledge the situation. Belajar bahasa Inggeris. Ya. Acknowledge ni dalam bahasa Melayu kita ialah kita nak sedar apa yang sedang berlaku. Kita ni bila dah marah tu, ke stres, ke depres, murung sekalipun, walaupun gembira sekalipun, kita ni lupa diri. Bila kita ni emosional, kita lupa diri. Ya. Lupa diri lah, kita lempang budak tu, lepas tu kita mula menyesal lah, aku lempang kuat sangat tadi. Mampu nak minta maaf sejam kemudian. So, S-A. A tu acknowledge the situation atau sedar di. Kita nak sedar dua perkara. Perkara yang pertama yang kita nak sedar bahawasanya Allah juga yang mengizinkan perkara itu berlaku. Gamaknya kalau kita sedar tu ada kita nak marah. Ya. So perkara pertama yang kita nak sedar ialah Allah juga yang mengizinkan perkara itu berlaku. S. A. A yang kedua, acknowledge yang kedua. Ya, tadi acknowledge kita yakin maksudnya Allah yang mengizinkan benda itu berlaku. Ya. Yang kedua yang kita nak sedar ialah
kita juga yang buat pilihan beberapa saat yang lepas atau bertahun-tahun yang lepas yang membawa kita kepada keadaan tu. Kita juga yang buat pilihan beberapa saat yang lepas atau bertahun-tahun yang lepas yang membawa kita kepada keadaan tu. A. B. Ustaz tolong saya mute kan ya, orang yang terlupa nak tutupkan. Alright, baik. B ialah break the pattern. Kita ni bila dalam keadaan marah ke, stres ke, risau sekalipun, happy sekalipun, kita berada dalam satu pattern, satu program, satu jalan. Ya. Maka bila saya kata break the pattern, kita nak keluar daripada pattern tersebut. Kita nak keluar daripada jalan tersebut. Ya. Rasulullah kata, kalau kita marah, Ustaz, kalau kita marah berdiri, kita buat apa? Duduk. Duduk pun marah lagi buat apa? Baring. Bukan tidur, baring. Baring pun marah. Marah lagi buat apa? Pergi bangun, ambil wuduk, pergi solat. Ngaji ke? Ya. Buat sesuatu yang lain. Ya. So, ada di kalangan kita bila kita marah, kita stres, kita depres, kita makan. Ya. Ya. Makan. Ceritanya emosi ni adalah satu benda yang perlu dilepaskan. Ya. Bayangkan Ustaz, kalau kita ni tengok cerita Maharaja Lawak lah gambarnya. Ya. Lawak depan kita, asal kita jangan gelak, kita tahan. Apa yang berlaku dengan perut? Sakit oh. Ya, sakit kerana gelak tu nak keluar, emosi happy tu nak keluar. Samalah dengan marah, samalah dengan sedih, samalah dengan stres, ia perlu dilepaskan. So kalau kita ni makan, emosi tu masuk. Dia tak lepas. Lepas mungkin kemudian lah, tapi dia makan dulu. So saya cadangkan gini, tuan-tuan puan-puan. Kita masak atau kita beli makan, kita bagi orang. Untuk menguruskan sabar dari itu. Atau ada di kalangan kita ni suka membeli belah. Ya. Tak payahlah, mall tutup pun kita tetap membeli belah ya, melalui Shopee dan Lazada tu. Bila dah stres sangat tu, belilah apa pun. Ya, nak menenangkan diri, shopping terapi lah konon. Ceritanya, katakan kita beli tudung yang merah tu. Kerana kita dah marah sangat kan, aku belilah tudung tu. Habis tu kita gantunglah tudung tu kat rumah. Tiap-tiap hari nampak tudung merah tu, ingat apa yang kita marah hari tu. Maka marah tu tak dilepaskan. Cadangan saya, beli tudung merah tu bagi orang. Ya, Ustaz, belilah PS5 tu pasti bagi orang. Ya, dalam Quran kata apa? Kalau nak memberi, berilah benda yang kita sayang. Kan? So, nak lepaskan marah, ya, belilah benda tu bagi orang. Saya ni tuan-tuan perempuan, kalau saya ni marah ke stres ke depres ni, saya pergi cari tabung. Ya. Kalau masjid paling dekat, masjid lah. Kalau KFC lah paling dekat, KFC punya tabung atas meja tu lah yang saya tuju tu. So, saya akan letak shilling, tengah marah ni. Letak shilling, letak RM1, letak RM5, masuk RM10 slow sikit. By the time sampai RM50, saya berhenti. Kerana emosi itu telah dilepaskan. So, S, A, saja nak test Puan Syah Aida. B itu apa tadi, Puan Syah Aida? Break the pattern. Bintang untuk Puan satu. Okay. Buat sesuatu yang lain. Kemudian yang terakhir, R. R ni ada tiga, Ustaz. R yang pertama ialah respect. Ya. Respect pendapat. Contohnya orang bagi pendapat, kita tak suka, kita nak hormat, kita cakap menarik tu. Ha, gitu. Ya. Atau dalam bahasa Inggerisnya, that's interesting. Ha, hormat pendapat lah tu. Ceritanya gini, Ustaz. Kalau orang langgar kita, takkan kita nak buka tingkap kita kata menarik tu. Tak jadi. So di sini kita nak respect siapa? Kita nak bersangka baik dengan Allah. Ha,
Allah juga yang mengizinkan benda itu berlaku kan. Maka kita nak bersangka baik dengan Allah. Kita nak respect Allah. Ya? Kita nak kata, ah Allah, menariknya kau nak bagi apa ke aku hari ini? Ya? Kerana kita ni sering bersangka buruk. Kita siap soal Tuhan. Kenapa? Kita soal Tuhan. Siapakah kita untuk soal Tuhan? Ya? So kita nak bersangka baik dengan Allah. So R yang pertama ialah respect. R yang kedua ialah reflect. Kita selalu kata, ya tuan-tuan perempuan, kita selalu kata apa saja yang berlaku dalam hidup kita ni ada sebabnya, ada pembelajarannya, ada hikmahnya. Kita selalu cakap macam tu. Tapi kita bila ditanya mana hikmahnya? Hikmahnya di situ. Kita tak bawa benda tu untuk refleksi diri. So pembelajaran yang dalam kejadian yang sedang berlaku dalam hidup kita tu perlu kita bawa untuk refleksi diri, untuk kita cerminkan diri. Ustaz tadi cerita dengan tuan-tuan perempuan saya ada anak special. Anak special ni anak yang ketiga. Umurnya sekarang 4 tahun dah, alhamdulillah. Ya. Anak ni bukan sahaja special, dia rare. Doktor kata beliau ada multiple rare disease. Maksudnya apa ni? Maksudnya kalau pergi ke doktor mana-mana, doktor di Malaysia ni tak faham apa yang sedang berlaku. Malah doktor di dunia pun masih mengkaji apa yang sedang berlaku. Ya. So bayangkan tuan-tuan perempuan, pada umur baby ni sehari sehingga 6 bulan, saya dengan isteri sangat-sangat stres kerana bila baby ni menangis atau ada hal, kami bawa pergi ke doktor, semua orang tak tahu apa nak buat. Mereka masing-masing nak potong je baby tu. So kami sangat-sangat stres. Sehingga kan keluar daripada mulut isteri saya, beliau kata, kadang-kadang kita rasa kita tahu tentang anak-anak, Allah bagi kita baby Aisyah ni untuk belajar lagi. Itu pembelajaran tu, itu refleksi. Rupanya baby ni Allah bagi untuk kami ni belajar lagi. Refleksi dirilah tu. So, apa saja yang berlaku dalam hidup tuan-tuan perempuan juga macam tu juga. Ada hikmahnya, memang ada. Bawa hikmah tu cerminkan pada diri. Kerana hikmah itu adalah teguran untuk kita. Tak sejak mana pun lah. Ya, adalah teguran untuk kita. Dia bukan hukuman. Dia teguran. Ya. Hukuman tu nanti, syurga neraka tu hukuman. Apa yang berlaku di dunia sekarang ini, paling susah, paling teruk sekali lah yang berlaku dalam dunia kita hari ini adalah satu peringatan. Hukuman syurga neraka nanti. Tapi di dunia, dia peringatan, maka ambillah hikmahnya dan cerminkan diri. Masuklah kita ke R yang terakhir. Tadi, respect, kemudian reflect. R yang ketiga, redha. Puan Fiza. Puan Fiza, apa beza redha dengan pasrah ya Puan Fiza? Agak-agaklah. Buka mic tu. Redha. Redha tu kita, yalah macam mana cakap. Kita bersangka baik, redha. Kita terima dengan seadanya. Pasrah tu macam kita, okay, fine. Macam tu lah. Puan Fiza, saya nak bagi 2 bintang Puan Fiza. Terima kasih. Sampai tepat. 2 bintang. Kepada saya Puan Fiza, pasrah ni adalah orang yang kata, aku dah lupakan dia. Tak apalah, lantaklah dia. Aku dah lupa, aku dah redha. Tapi sebenarnya 3 bulan kemudian dia masih bercakap tentang mamat tu. Apa mak Saleh kita apa? Let it go. Let it go. Dia belum move on. Itu pasrah. Terima kasih Puan Faiza. Ya. Redha adalah terima seandainya. Seperti mana Puan Faiza kata. Maksudnya jangan soal. Dahlah tu.
ya. Kita di apa yang yang ustaz kata tadi, kita di PDPR yang ketiga kan. Maksudnya kalau ada kita pada waktu level pertama kita marah, alright, lagilah, okey, dibenarkan. Level kedua marah patutnya dah buat latihan untuk dah mengurangkan marah tu. Dah masuk sekarang dah kali ketiga patutnya dah redha. Maksudnya apa? Move on. Selesaikan masalah. Buat apa yang patut. Find a way. Ya. Tak ada komputer, pinjam. Ya. Guna WhatsApp, guna Telegram. Find a way untuk menyelesaikan masalah. Sampai bila nak find a way ni, sampai bila nak cari solusi tentang permasalahan, sampai puas hati. Sampai kita ni puas hati. Kerana bila kita ni puas hati, kita sampai satu makam yang namanya redha. Dan pada waktu itulah kita mencapai satu benda yang namanya ketenangan. Ya. Tuan-tuan dan puan perlu berusaha untuk bersabar dahulu baru sampai tenang. Kerja kita bukan untuk mencari ketenangan, kerja kita adalah untuk berusaha untuk sabar. Maka latihan yang Tuhan bagi ialah Tuhan PDPR. Contoh, ya. Latihan yang Tuhan bagi namanya apa? Lockdown. Latihan yang Tuhan bagi namanya apa? Kedai tutup. Latihan yang Tuhan bagi namanya apa? Bisnes tutup. Latihan untuk kita mencapai ketenangan tu. Ya. So kalau kita tak redha dengan tu, pergilah pergi duduk kat bulan kegamaknya. Ceritanya pada waktu dan saat ni kita semua, bukan tuan-tuan dan puan-puan saja, kita semua di seluruh dunia menghadapi permasalahan. Baik, selesaikanlah. Uruskan sabar kita dan selesaikan masalah tu. Sabar tidak menyelesaikan masalah. Sabar tidak menyelesaikan PDPR dan kekecohan anak-anak yang mereka lalui tiap-tiap hari. Sabar tidak menyelesaikan ekonomi akan menjunam naik balik. Tak. Sabar adalah untuk kita gunakan untuk uruskan diri. So bila diri ni dah tak urus, barulah kita boleh uruskan dunia. Dan jangan cerita bila kita cakap dunia tu, tak payah tengok jauh-jauh lah. Dalam rumah tu. Ustaz, soalan yang seterusnya. Wow, menarik. Baru satu uruskan sabar ni. Kan? Jadi dia agak menarik ah. Okey, baik. Kita dah masuk lab 30 minit yang terakhir. Okey. Saya minta kepada ibu dan ayah yang hebat-hebat yang berada dalam room kita pada hari ini, saya ucapkan selamat datang kembali, dan insya-Allah saya akan berikan satu soalan. Saya berikan satu soalan pada Cik Rizal. Mungkin soalan tu kata just santai-santai je. Dan saya minta ibu dan ayah yang sedang mendengar, sedang menonton ni. So, ibu dan ayah boleh berikan apa sahaja yang terlintas kat kepala ataupun permasalahan ataupun apa jua kerumitan. Kalau cerita pasal rumit ni macam seminggu dua ni memang. Saya tulis di status saya yang pendek-pendek di Facebook. Walaupun pendek tetapi dia punya engagement dia sangat tinggi. Sebut PDPR, sebut burnout, sebut mak ayah stres, boom, sampai 1.3 like, 1.3 share dan sebagainya. Menandakan ada satu kerunsingan pada ibu dan ayah ni. Okey, tak apa. Jadi saya serahkan kepada ibu dan ayah pada hari ini. So bila ibu dan ayah bagi soalan pada Encik Rizal, baru saya nampak, oh, selepas ni ibu dan ayah perlukan apa. Jadi jangan risau. Saya akan carikan speaker, kita akan bantu sama-sama. Walaupun pool ni kecil tetapi biar dia berimpak tinggi. Kan? Jadi itu yang saya harapkan. Okey, baik. Okey, daripada saya. Saya tertarik bila Cik Rizal apa Tuan Rizal kata dalam sabar, S yang pertama shut up. So saya rasa untuk ibu dan ayah mungkin ini kali pertama berkenalan dengan saya. Dan Cik Rizal, saya rasa dah bertahun-tahun lah, bertahun-tahun kenal saya daripada saya 2015 tak silap saya dapat CJPLF atau 2016 begitu, dan sampailah beberapa kelas yang lain. So saya ni jenis orang yang suaranya kuat, kalau tulisnya direct ataupun orang kata apa, telus lah, orang kata tak ada hidden dan sebagainya. Okey, jadi kita ni kadang-kadang kita manusia,
dan kita ada orang dah boleh simpan. Tetapi orang macam saya ni dia kalau simpan berserabut dah. Kan? Takut kalau simpan tu dia akan pergi pada tempat lain. Sebagai contohlah, sebagai contoh. Isteri saya selalu cakap, ni kenapa anak ni macam ni, macam ni, macam ni. Patutnya cikgu dia buat macam ni, macam ni, macam ni. Isteri saya bebel kat saya. Saya cakap, apa bebel kat abang? Abang bukan cikgu dia, cakap dalam grup Telegram. Biar cikgu dia tahu apa yang kita nak, apa yang kita maksudkan. Sepatutnya begitu. Tapi nak katakan, macam mana kita nak diam dan boleh cakap benda yang baik tu, kadang-kadang kita cakap benda yang baik. Tapi orang mentafsirkan, jadi dalam bentuk teks kita tulis, orang ingat kita ni ada marah-marah, sehingga kan dia kecil hati, especially cikgu-cikgu lah kan. Sampaikan nanti, ha, sebab kita cikgu, kita tahu. Kau ni mak ayah, macam pandai yang kau ajar lah anak kau. Kan? Jadi macam mana kita nak bentukkan, orang kata apa, shut up tu menjadi dia lebih harmoni, supaya apa yang Tuan Rizal kata tadi, diam sampai boleh cakap benda baik. Tapi boleh cakap benda baik juga, penerimaan orang macam anggap kita ni tak baik. Jadi macam mana tu? Macam mana kita nak luahkan lagi benda ni? Bila saya sebut shut up, uruskan sabar tu, kita uruskan diri supaya bila kita nak marah, kita marah dengan sabar. Karena bila kita marah dengan sabar, kita tak mencarut. Ya. Bila kita stres dengan sabar, kita tak murung. Bila kita sedih dengan sabar, kita tak meraung-raung. So nak marah, marah. Nak stres, nak depres, teruskan. Karena itu adalah emosi yang Tuhan bagi juga. Rasulullah pun marah juga. Saja Rasulullah marah dengan sabar. Rasulullah sedih dengan sabar. So samalah dengan kita, ya. Bila orang buat sesuatu kepada kita, yang utamanya dulu kita uruskan diri kita, seperti mana yang saya sebutkan tadi, SABR, sabarkan diri kita, uruskan sabar kita diri kita, baru kita uruskan orang itu dengan sabar. Nah, menguruskan orang dengan sabar ni adalah orang yang beradab. Pada saya, orang yang beradab dalam bahasa moden sekarang ialah orang profesional. Profesional bukan maksud tangga gaji tinggi, tak. Kita ni, tuan-tuan perempuan, anda adalah, kalau dalam grup ni adalah guru-guru, anda adalah guru yang profesional, maksudnya anda guru yang beradab. Dalam kumpulan ni, ibu bapa yang ada dalam kumpulan kita hari ni pagi ni, anda adalah ibu bapa profesional, maksudnya ibu bapa yang beradab. Maksudnya kalau ada sesuatu yang anda nak tegur kepada guru-guru atau sekolah lah contohnya, maka anda akan buat dengan beradab. Nah, orang tu dengar ke, tak dengar ke, tak berubah ke, itu pilihan dia. Pilihan kita, kita tegur. Tegur level pertama. Tak berubah juga, kita tegur cara lain. Tak berubah juga, kita tegur cara lain. Tak berubah juga, kita tegur cara lain. Cara lain, cara lain, cara lain. Sampai bila? Sampai puas hati. Sampai redha. Ya, Rasulullah dulu sedih. Ya, kerana kaum dia, orang Mekah, tak nak berubah. Allah cakap apa berkali-kali dalam Quran? Allah kata, sampaikan sajalah. Kita ni, tuan-tuan perempuan, kita ni suka mengajar orang. Tak semestinya kita cikgu. Kita ibu bapa pun macam tu juga. Kita suka mengajar anak, kita suka mengajar orang. Padahal dalam Quran kan disebut sampaikan, walaupun satu ayat, sampaikan. Bukan ajarkan. Dalam ilmu bahasa badan saya diajar convey, not convince. Yeah. Sampaikan. Cara kita sampaikan cara orang profesional. Orang profesional maksudnya apa? Orang yang beradab, orang yang bertata susila, orang yang memilih kata-katanya, orang yang menegur atas dasar untuk memperbaiki keadaan, bukan nak menjahanamkan orang tu. Tuan-tuan buat. Ya. So nak menegur, nak bercakap, nak respon balik, nak komplain lah sekalipun, boleh. Buat cara orang beradab. Kerana kita ni bukan macam orang yang kita marah tu.
sekali kita terus marah macam itu, sekali kita terus kata, ah, aku nak marah kerana dia pun pakai bahasa macam tu, maka aku pun nak pakai bahasa macam tu, maka kita sama level dengan dia. Yang paling teruk, tahu tak, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang paling teruk tenang tu, kita akan kongsi neraka dengan dia. Dahlah kita marah dengan dia di dunia, kita nak kongsi neraka dengan dia. Alhamdulillah. So, nak marah, marah. Boleh. Marah bersyarat, marah beradab. Ustaz tidak ada kat sini. So, tuan-tuan perempuan, dibenarkan untuk buka mikrofon untuk tanya soalan terus kepada saya. Silakan. Oh, saya tak ada ke? Hello? Tak nampak muka kamu dekat kamera ni, ha? Suara dengar? Suara dengar. Tak apa, saya left balik. Nanti saya masuk balik sebab tadi tiba-tiba ada start. Tapi tak apa, kalau dengar suara saya tak apa. Ibu dan ayah boleh buka mic dan boleh terus tanya. Saya cuba left dan saya masuk balik. Okay, ibu dan ayah boleh terus tanya. Sekejap. Malu nak tanya soalan? Saya selalu orang kata, kenapa tak nak tanya soalan? Oh, kerana malulah, lecehlah, tak tahu apa nak tanyalah. Itu semuanya apa? Itu semuanya alasan orang panggil. Ya. Tapi dalam program saya tak panggil itu alasan. Saya panggil itu bangau. Tahu apa bangau? Kan orang Melayu kita ni ada lagu bangau. Oh bangau, kenapa engkau kurus? Aku kurus kerana ikan tak timbul. Ikan kenapa tak timbul? Rumput panjang sangat. Rumput kenapa panjang sangat? Kebau tak makan aku. Kan kita menduding, jari je panjang. So saya dalam program saya kata usah membangau lagi. Dalam bahasa Inggerisnya, stop bangawing. Usah membangau lagi. So, tuan-tuan perempuan, sekiranya ada soalan nak tanya, inilah masanya. Tak ada bangaunya lagi. Tanya soalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa tu? Saya Siti Zainal. Siti Zainal, silakan. Ya, saya nak tanya. Saya ada anak. Dia belajar di tahun 6. Sekarang ni kan memang pendidikan pembelajaran. Jadi saya nak tanya, saya ni macam ada, macam mana saya nak cakap eh? Dia, alah pendekkan cerita, ada masa dia memang tak nak dengar cakap saya. Bila, sebab saya akan follow up subjek, semua subjek yang ada PDPR lah. Memang setiap masa lah, kadang tengah masak pun saya boleh semak, tengah duduk dalam bilik pun saya boleh tengok. Tapi dia still lagi tak buat. Kadang-kadang sampai dah tengah hari, saya tengok kawan-kawan semua dah update kan. Dah update kerja. Jadi kita ni sebagai ibu, still lah tertanya-tanya kan. Anak ni tak buat lagi, orang lain dah masuk kan. Tapi anak kita ni still macam tu juga. Jadi saya nak minta pendapat lah. Macam mana saya nak atasi masalah ni. Sebab anak saya ni dia lelaki. Dia lebih more tu pada dia. Cuma saya macam kurang berminat lah. Cuma saya nak tanya macam mana untuk saya atasi masalah ni. Sebab dia suka postpone dia punya subjek tu. Sebab saya memang alert lah setiap mata pelajaran tu. Saya akan tanya dia dah buat belum? Dah buat ke belum? Jadi dia kata nak buat ni. Tapi still tak buat. Saya kadang-kadang itulah macam cik cakap tadi kan. Nak shout kuat-kuat pun saya rasa macam worse lah juga kan. Sebab kalau kita cakap kuat nanti dia kata bising, dia bebel kan. Jadi saya rasa lebih baik saya shut up kan. Tapi saya still tanya juga benda yang sama, dah buat ke belum. Kadang sampai malam nak tidur pun saya still lagi tanya dah siap belum. Jangan sampai saya tinggikan suara. Ada satu kali tu sampai saya kejar dia. Saya tangkap dia, nak minta dia punya telefon. Saya kata bagi sini. Jadi saya minta pendapat. Macam mana saya nak atasi supaya dia boleh dengar cakap saya. Sebab kadang-kadang saya hilang kawalan. Tapi macam tu cakap tu saya hadap lah kan. Lepas tu dia akan tanya saya. Bila dia tanya saya, saya tak akan jawab. Saya akan diam. Saya akan matikan diri saya. Saya diam. Saya tak akan jawab lagi sebab saya dah terlalu sakit hati. Bila saya suruh buat, dia tak nak cakap. Dia buat lain kerja. Sebab sekarang ni, anak ni kalau nak suruh buat tu, nak kena kita nak kena dia duduk sebelah. Kalau kan nak tengok. Sebab game ni kadang tak boleh nak cakap macam mana kan. Sekejap, Puan. Kita ada dua benda di sini. Satu yang dia kerja rumah tu tak siap. Okay.
Okey, kita jawab yang tu dulu. Apa yang menyebabkan seorang anak tu nak selesaikan kerja rumah? Yang tu nak kena dipentingkan. Beri dia sebab. Tanya dia, kenapa nak selesaikan kerja rumah ni? Ada orang dia nak selesaikan kerja rumah kerana dia kata kawan pun dah selesaikan, so dia nak selesaikan. Ada orang dia akan jawab kerana, oh, saya suka sains, pasal itu saya habiskan kerja rumah sains ni. Ya. Lain orang lain motivasi tuan. Ya. So, tuan nak kena tanya dia, kita ada kerja rumah, kenapa adik nak selesaikan kerja rumah ni? Bagi dia sebab. So dia fikirkan satu sebab. Now, ada dua, setiap seorang ni ada dua motivasi pada dirinya. Ada orang buat baik kerana nak masuk surga. Ada orang buat baik kerana takutkan neraka. Ada orang kita nak kena ajak dia buat sesuatu, ada orang kita nak kena takutkan dia baru dia buat. Okay. So jelas sekali Wan dengan anak tu, Wan takutkan dia tak baik. Maka saya cadangkan, mulalah nak mengajak. Ya. Mari buat kerja rumah depan mak. Mak tengah lipat kain ni, buat kerja rumah depan mak. Habis sambil-sambil dia buat kerja rumah, dia tanyalah, buat apa tu? Apa cerita? Mak dulu tak belajar sains sangat, cerita sikit. Contoh, ya. Beri dia satu sebab untuk melakukannya kerana dia nak lakukan dan dia lakukan. Bukan kita nak dia buat kerja rumah tu kerana dia perlu diselesaikan, dan kalau tak buat nanti kena hukuman. Puan? Boleh Puan? Sebenarnya saya ada ikut cara macam Tuan cakap tu lah. Kadang saya tengah masak, saya akan bagi satu kata dua lah untuk dia. Saya kata kalau tak buat nanti nanti akan kena macam ni lah. Saya kata sebab apa cikgu bagi kerja sekolah tu kena buat, sebab apa? Kalau nak tahu, buat dulu. Sebab saya terpaksa kadang bila tengah masak pun saya kena jeling-jeling dia juga tengok dia buat ke tak buat, buat tak buat. Kan? Kadang saya tengah duduk, dia boleh main telefon, saya pun main telefon. Bila saya tengah tengok telefon saya tengok juga kan. Apa dia buat tu? Dia buat kerja sekolah ke tidak? Okey, jadi kesimpulannya saya akan buat bagi dia supaya dia nak buat kerja sekolah dia. Saya cakap dengan yang nada yang slow lah sikit. Nada slow. Jadi saya cakap dengan saya cakap yalah cara beradab dengan dia. Saya kata yalah kadang-kadang ada satu masa tu sampai saya menangis saya cakap depan dia. Okey, Puan. Bila kata Puan menangis tu, benarkan air mata tu keluar depan anak tu. Tunjukkan dia. Yang ibunya ada emosi. Ibunya pun ada perasaan. Ibunya pun adalah manusia macam dia juga. Ya. Dan bila kita buat tu adalah kita nak kongsi emosi itu dengan anak supaya anak tu faham bahawasanya bukan kita nak menekan anak-anak tu, tapi kita adalah ibunya. Kita adalah ayahnya. Kita ada emosi yang kita nak anak tu berjaya. Ini jarang ibu bapa buat. Ya, ibu bapa kalau dah mula rasa macam beremosi, air mata nak keluar tu, kadang-kadang lari menangis dalam bilik seorang-seorang. Tak. Nangis depan anak tu. Ya, supaya anak tu lihat sendiri. Anak tu akan merasa empati dengan kita. Ya. Dibenarkan. Teruskan. Saja pada waktu itulah, pada waktu itulah ibunya atau ayahnya naklah selitkan kata-kata, maka buatlah kerja rumah tu. Ya. Jangan membebel. Waktu tu lah nak bagi arahan-arahan dalam kepala anak tu. Kerana waktu tu kan, anak tu begitu fokus dengan kita. Maka waktu tu lah bagi nasihatnya. Nah, ingat, nasihat mesti dalam bentuk ayat apa yang kita nak anak tu buat. Bukan apa yang kita tak nak anak tu buat. Contohnya, daripada kita kata, jangan lari, kita kata berjalan perlahan. Daripada kita kata, jangan lewatkan kerja rumah, kita kata buat kerja rumah awal-awal. So, ayat nasihat kita mesti dalam ayat
cadangan mesti ayat dalam bentuk apa yang kita nak anak tu buat. Boleh kan? Kita bagi peluang buat orang lain buat. Okay, so Kak Fiza aku slow sikit suara. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum. Salam, teruskan puan. Okay, okay tuan. Saya bekerja sepenuh masa saya memang habis dekat restoran lah. So jadinya saya hantar anak ke transit. So, masa saya untuk berhubung dengan anak, nak memerhatikan anak untuk buat homework dia tu memang susah. So, jadinya habis homework dia semua tu memang buat dekat transit. Cikgu dia yang tengokkan. Sesekali saya akan pantau melalui Telegram, WhatsApp, WhatsApp group. Sebenarnya kadang-kadang saya rasa macam tekilan juga sebab tak dapat nak berkomunikasi dengan anak lah waktu tu. Waktu saya berjumpa dengan anak pun singkat. Malam pun kadang-kadang anak dah letih, saya pun dah letih. So, cara mudah, kadang-kadang anak main handphone sampai lewat malam, lepas tu tidur. Macam tu. So, macam mana agaknya saya nak masa tu, masa dengan, inilah masa saya dengan anak tu. Okay. Cadangan saya begini, Puan. Dalam seminggu, jangan fikir sehari ya. Sehari memang kita sibuk, memang dia sibuk. Okay. Kedua-duanya sibuk. So, jangan fikir hari. Dalam seminggu tu, ada tak Puan boleh allocate, simpan satu jam bersama dengan dia? Ya, dan pastikan dalam satu jam tu, kita jangan pegang handphone, kita jangan sembang dengan orang lain, kita dengan dia je. Puan Fiza ni ada tiga orang anak. Okay. So dalam seminggu, satu jam untuk anak ini, satu jam yang lain, hari yang lain untuk anak yang seorang lagi, satu jam yang lain pada hari yang lain dengan anak seorang yang lain. Ya, yeah. Pastikan wujudkan satu jam bersama. Kan anak ni, kalau kita duduk dengan dia lama-lama sangat pun, dia pun bosan juga. Jadi bukan nak suruh kita bercuti bersama dengan dia sahaja. Tak. Dia pun tak nak. Dia pun bosan tengok muka kita kurang lebih daripada sejam. Dia dah bosan lah. So, ceritanya gini. Allocatekan sejam tu. Dan Puan kena janji pada diri Puan dengan anak tu bahasanya, ya, saya akan cakap dengan anak tu. Saya akan bersama dengan kamu sejam pada hari Senin, Senin ke Sabtu ke Ahad ke, pilihlah. Ya. Janji sejam tu ialah quality time. Buatlah aktiviti bersama-sama ke? Contohnya, I don't know, buat breakfast sama-sama ke? Contohnya. Okay. Cuci tandas sama-sama ke? Contohnya. Yeah. Aktiviti dengan anak tu. Anak seorang tu je. Bukan anak tiga sekali. Tak. Katakan kalau anak ada tiga lah. Eh. Anak seorang tu je. Dengan dia. Sejam. Maksudnya dia tak pegang apa-apa gadget, kita pun tak pegang apa-apa gadget, kita tak berhubung dengan orang. Kalaulah contohnya orang lain nak datang sembang kita, kita cakap saya ada, kita cakap kemudian saya ada masalah, saya ada apa ni, masa dengan anak saya sekarang. Dan Puan pegang kepada janji itu. Untuk anak, apa yang berlaku ialah dia akan sekarang look forward kepada masa-masa itu. Kerana itu adalah masa special anak dengan ibu. Ayah pun 2x5 juga lah. Kena ada. So kita wujudkan masa. Kerana mustahil kalau Puan kata, ha, tak boleh, dalam seminggu pun tak ada. Ha, tipu tu. Kalau dalam sehari saya faham. Totally saya faham. Tapi dalam seminggu tu, allocate lah satu jam. Special time. Kita namakan, bagi nama. Okay, special time. Dalam keluarga kami, kami namakan special time. Kerana contohnya macam anak perempuan saya, bila dia nak perhatian, dia akan datang dan dia akan usik mak dia. Dia kata, tiap mama tengok lukisan ni, tengok lukisan ni, tengok lukisan ni. Yang mak banyak kerjanya lain, kan? So, ibu isteri saya akan kata, okay, esok sejam dengan mama saja. Special time kita. Betul-betul. Dia pegang pada janji, special time. Maka anak tu dapat kepuasan perhatian daripada ibunya. Bukan saya tu.
dia look forward untuk special time yang lain. Ya. So hubungan ibu dengan anak, ayah dengan anak tidak putus dan kita wujudkan masa untuk mereka. Boleh Puan? InsyaAllah boleh. Jangan bangaukan kerja, jangan bangaukan masa, jangan bangaukan semua ada masa yang sama 24 jam dalam sehari. Kita yang tentukan masa. Boleh Puan? Okey. Selamat malam. Terima kasih Tuan. Tuan dan perempuan, silakan soalan. Waktu ni kat mana? Kejap. Alamak. Puan nak tanya soalan orang pertama tadi. Okay, dua bintang. Puan Faizah kita tambah satu bintang. Kena bertanya soalan. Satu bintang. Okay, assalamualaikum Tuan Puan Rizal. Saya Aziza. Ya Puan Aziza. Dengar? Okay. Dengar. Saya ada anak remaja. Jadi soalan saya ada dua. Pertamanya dalam kita mengurus anak-anak ni, kunci dia ialah sabar. Antara kuncinya ialah sabarlah. Jadi dalam sabar tu, mungkin Tuan berkongsikan pengalaman Tuan yang panjang tu, sampai ke tahap, sampai ke dia punya macam penjulat lah, macam mana cakap? Sabar tu maknanya kita bertahan sabar tu sehingga poin yang mana? Macam tu supaya sebelum kita move to another level itu kita mengambil tindakan satu. Yang keduanya ialah dalam kita mendidik anak remaja lah, kita berpegang pada prinsip asasnya ialah kita berbaik sangka. Tapi namun berbaik sangka semata-mata pada jadi bagaimana seimbangkan antara berbaik sangka dengan menyimpan sedikit curiga especially pada anak-anak remaja lah yang dalam belasan tahun. Wallahualam. Itu saja Tuan. Saya menjawab soalan yang kedua Tuan, ya. Kita bersangka baik dahulu, bukannya bersangka baik selalu. Ya. Kalau kita contohnya lah, kalau kita bersangka baik selalu, kita lintas jalan nampak lori datang, tak apa, dia berhenti, boom. Itu bersangka baik selalu. Saya cadangkan Puan begini, bersangka baik dahulu. Ya. Maksudnya habis baik dah, nampak jahat-jahatlah dia. Maka pada waktu jahat itulah kita kena nahi mungkar. Ya. Amal makruf dulu kan? sangka baik. Lepas tu dah habis baik, nampak jahat, jahatlah dia. Nahi mungkar. Jentiklah telinga dia. Bagilah hukuman kepada dia. Ya. So, untuk soalan yang kedua tadi tu, bersangka baik dahulu, bukan bersangka baik selalu. Ya? Untuk soalan yang pertama, pada pandangan saya Puan begini, sabar tidak ada had. Dia bukan sampai bila. Dia sampai bila-bila. Kerana hadiah atau habuan daripada sabar tu luas. Betul ke? Ya? So, sabar kita tidak ada had. Dan ingat Puan, sabar bukan menguruskan orang. Sabar bukan untuk kita menguruskan keadaan. Tak. Sabar adalah untuk menguruskan kita. Karena bila kita ni dalam keadaan tenang, barulah kita boleh uruskan dunia secara profesional. Secara beradab. Secara tata caranya. Ya. So, sabar ni tak terhad. Dan sabar hanya untuk menguruskan kita dulu. Supaya kita nanti bertindak dengan sabar. Boleh Puan menjawab soalan? Okay, faham Tuan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Bintang satu untuk Puan. Silakan. Malu nak tanya soalan bangau. Okay, menarik. Kita ada lagi 10 minit. Jadi kemungkinan mungkin dua soalan atau satu soalan saja lagi. Sebab lepas ni saya bertukar room pula. Saya lepas ni meeting mesyuarat PIBG Sekolah Jaim. So siapa mak ayah daripada Sekolah Jaim Jelatang sama dengan anak saya, boleh PM tepi lah. Apa yang nak diberitahu dalam mesyuarat kan. Okay, assalamualaikum Cik Rizal. Baiklah macam ni. Bila kita bercakap tentang topik kita hari ni, biasanya bila kita kata nak jadi sabar dalam menguruskan diri, kita sebenarnya tak lari daripada memerlukan kerjasama semua orang.
Kalau dekat rumah, maknanya mungkin suami, anak-anak. Kalau ada mak mertua, ayah mertua, maksudnya itu semua adalah salah satu elemen yang membantu kita. Jadi kadang-kadang, saya tak bercakap tentang keluarga saya saja, saya bercakap juga bagi pihak keluarga, anak-anak murid saya, yang kadang-kadang elemen ini tak kuat. Jadi macam mana cara yang sebenarnya yang membantu kita untuk dapat kerjasama itu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu benda yang saya amalkan, keluarga saya amalkan. Saya tak buka pintu. Ialah adakan mesyuarat. Family meeting. Family meeting. Nak berbicara panjang tentang family meeting ni, lihat video kami. Saya dan isteri saya tiap-tiap hari Ahad malam akan bersiaran daripada pukul 9 sampai pukul 11. Berbicara dengan ibu bapa tentang hal-hal yang tertutup. Topik minggu lepas ialah mesyuarat keluarga. Ya. So nanti puan boleh saya nanti bagi apa ni? Saya dah type kat situ, take charge parents di YouTube. Ya. Pergi ke situ, pergi YouTube, take charge parents, ada 10-11 topik. Salah satu punya topik itu ialah nak menjawab puan sekarang ialah gini. Rajin-rajinkan wujudkan mesyuarat keluarga sekali seminggu. Ya. Kadang-kadang macam contohnya puan, ada keluarga-keluarga setiap hari Jumaat dia akan baca Yasin sama-sama kan? Lepas baca Yasin tu, masih duduk atas sejadah tu, kata, "Baik, apa kata kita mama nak bincang tentang mama perlukan kerjasama semua orang untuk apa?" Dan minta pendapat, dan minta pendapat, dan minta pendapat. Macam buat mesyuarat PM. Ya. Dia ada agenda dia, dia ada, dia bukan satu mesyuarat di mana kita membebel atau menuding jari. Dah. Ini mama nak minta tolong. Afsa minta pandangan. Okey, si ayahnya bagi pandangan. Sampai si yang kecil dalam buayan tu pun kalau dia boleh bagi pandangan, dia pun kena bagi pandangan. Kerana dia sebahagian daripada keluarga. Antara kebaikan adanya mesyuarat keluarga ialah untuk anak-anak, dia tahu sekarang bahawasanya dia ada suara. Dia boleh bersuara dalam keluarga tu. Satu. Nombor dua, antara kebaikan yang berlaku bila kita ni ada mesyuarat keluarga ni ialah tidak ada rahsia dalam keluarga. Pernah tak puan dengar kadang-kadang keluarga-keluarga yang besar-besar ni, apa-apa yang kecil sekalipun, bila sesuatu kejadian berlaku, Astro Along dia datang kata, Along tak pernah tahu yang adik ada masalah ni. Yalah, kerana adik asyik cakap dengan mama je. Adik tak pernah cerita dengan orang lain. Ya? Maka dengan adanya mesyuarat keluarga ni, semua orang tahu tugasan semua orang, semua orang tahu hal semua orang membantu sekiranya ahli keluarga tu ada permasalahan sekecil-kecil tak ada pensilnya sampai ke sebesar-besarnya kena buli kat sekolah lah. Ya. So, saya cadangkan untuk Puan Syah ialah untuk mendapatkan kerjasama orang di sekeliling, utamanya sebumbung dengan kita tu, dengan mesyuarat keluarga. Ya, Puan? Alhamdulillah, terima kasih Cik Rizal. Kalau ikut ke yang realitinya, memang kami dah lakukan di rumah, alhamdulillah. Tetapi apa yang Puan Rizal cakap tu sebenarnya apa yang selalu berlaku dalam keluarga masyarakat kita yang ada sekarang. Sebab tu ibu bapa mudah jadi stres, sebab hubungan dalam rumah sendiri agak longgar. Jadi terima kasih atas penjelasan dan ingatan juga untuk saya sekeluarga. Terima kasih. Ada maklumat lebih, bila puan pergi nanti ketik chat parents di YouTube tu, pergi cari topik mesyuarat keluarga. Ya. Ada 10 topik kat situ sekarang, alhamdulillah. Dan kalau nak join kami tiap-tiap malam Ahad tu, Ahad pukul 9 malam, pergi ke Facebook kami, Take Charge Parents. Nama Facebook tu ialah Take Charge Parents.
Dan setiap hari Sabtu dah link tu dah keluar dah. Advertisement tu dah keluar dah. Malam esok tidak ada. Malam esok tak ada kerana hari ini saya dan isteri nak divaksinkan. So besar kemungkinan kami tidak ada kepala untuk buat take charge parent punya forum esok. Ditunda ke Ahad yang akan. Terima kasih Puan. Alright. Tuan-tuan perempuan ada soalan lain? Okay, mungkin kita ambil last soalan. Kita ada 4 minit lagi. Silakan. Okay. Assalamualaikum. Soalan daripada saya. Kita apa banyak tengok besides kita apa kita selalu tengok apa nama ni? Social media. Kita selalu tengok benda ni betul orang selalu duk follow nak shopping sini shopping sana kan, beli benda. So kita juga sebenarnya dengan social media pun kita banyak tersepit dengan peer pressure. Maksudnya kan peer pressure. Tengok berbuka ni tengok parents ni tengah dapat kumpulkan anak-anak buat benda macam-macam, ajar anak buat ni ajar apa. Kita rasa kita loser sikit kan. Jadi macam parents yang agak yang kurang sebelang lah rasa. So apa cadangan nak manage benda tu ataupun mungkin cara kita boleh improve benda yang lebih mudah kan. Tuan Syed bila masuk traffic jam nampak traffic jam kereta berdiri ke depan tu rasa stres kan. Panjang nak nampak traffic jam tu kita pun rasa stres kan. Tuan Syed, kita tengok orang di kereta sebelah ni macam nyanyi-nyanyi set happy je. Kita stres, dia happy, tapi traffic jamnya sama. So, bukan traffic jam tu yang buat kita stres. Kita yang pilih jadi stres. Betul Tuan Syed? Ya. Sama dengan apa yang Tuan Syed lalu ini. Tuan Syed tengok macam-macam dalam sosial media tu. Keluarga ni buat tu, keluarga ni buat ni. Tuan Syed pilih untuk ikut atau Tuan Syed pilih untuk tidak. So next time Tuan Syed bila tengok social media ni macam-macam keluarga buat, selalu respon dengan keadaan menariknya keluarga ni buat. Apa yang aku boleh belajar ni? Ya? Kalau ada benda yang boleh dibelajar, maka kita belajar dari tu. Kalau tak ada benda daripada tu yang kita boleh belajar, maka menarik tu dan kita move on. Bukan kerana apa yang mereka tunjukkan di social media tu yang menyebabkan kita ni tertarik tak? Kita yang memilih untuk ditarik. Kita ada pilihan. Tuan saya pilih. Aku ni nak pakai dengan apa yang mereka ni cakap di sosial media atau aku tak nak. Boleh Tuan saya? Selamat. Okey, terima kasih kepada Tuan Syed. InsyaAllah kita ada seminit lagi. Jadi saya minta seminit ni halalkan untuk saya menutup. Sebab saya yakin dan pasti. Ada satu soalan lagi? Okey, boleh. Kejap Ustaz, Puan Fiza ada tak salah saya, Puan Fiza di tempat bintang pun. Betul? Puan Fiza dapat 3-4 bintang dah. Saya bagi bintang. Puan Fiza tolong bagi nama penuh dengan alamat kepada ustaz kita ni, nanti dia akan sampaikan kepada saya ada hadiah akan buku Take Charge Parents ni. Anda terima kasih. Okay, alright. Saya rasa ibu ayah ada nombor telefon saya sebab saya memang PM secara personal kepada semua ibu ayah yang saya kenal. Jadi saya fikir kita pada pukul 10, saya rasa sangat banyak ilmu yang dapat hari ini. Bukan ilmu lah, praktikkan perkara ini. Sebab saya teringat kalau surah duha tu, ya wa duha wa laili idza saja, di akhir sekali tu Allah kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka conclusion daripada ayat tu, dia kata kalau kau bersyukur kau kena cakap. Maknanya kalau syukur tu dia bukan setakat alhamdulillah duk saja, tapi alhamdulillah tu dengan praktikal. Dengan kita praktikkan sumpah ni. Jadi itulah konsep syukur yang sepatutnya kita ada. Saya yakin dan percaya ibu dan ayah yang saya kasihi, yang saya hormati, kita depan kita apply dan insya-Allah kita akan cuba sedaya upaya untuk menimba ilmu. So dunia parenting sangat-sangat jauh. Jadi saya pun
masih belajar lagi. Jadi insyaAllah akan datang. Minggu depan kita ada lagi seperti ini, satu jam bersama dengan Tuan Syed Faizal. Tuan Syed Faizal dia sangat sangat fokus kepada pembelajaran anak-anak. Jadi ini pun sangat penting. Jadi nantikan insyaAllah secara Zoom begini. Itu buat eksklusif Zoom. Saya tak nak buat seringan kalau boleh. Sebab orang yang kat Zoom ni adalah istimewa. So siapa nak bersama istimewa circle ni, jom masuk. InsyaAllah free of charge. Sebab dia willing nak datang, willing nak bersama dengan kita. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Cik Rizal, Tuan Rizal kita. Mudah-mudahan diberikan kelapangan bersama kita lagi. Sebab banyak lagi tajuk-tajuk yang sangat menarik. Jadi insyaAllah akan datang. Kita akan susun lagi bersama Cik Rizal. Dan kita akan susun lagi beberapa. Jadi terima kasih kepada ibu dan ayah. Jangan lupa pergi pada Tech Charge Parent YouTube, pergi Tech Charge Parent group Facebook dan sertai bersama dengan kami. Kami daripada keluarga PLF, Family, Professional Learning Facilitator, dan juga tolong subscribe atau bersama dengan saya juga di Bulatan Gembira Ibu dan Ayah, supaya apa sahaja program saya akan letak dekat situ dan kita sama-sama. Jadi sekali lagi, terima kasih kepada Encik Rizal. Terima kasih kepada ibu dan ayah semua. Minta maaf mengganggu masa, mengambil masa kalian. Tapi satu jam ni sangat berharga. Saya tak ada apa-apa lagi. Nak ajak makan pun secara jarak jauh. Tak ada jamuan. tu ada. Cik-cik rumah ada. Ada. Jadi so kalau ada bintang, bawa pada minggu-minggu yang ada Cik Tuan Rizal. Mana tu Tuan Rizal kata boleh top up. Itu rezekilah kan. Jadi insyaAllah saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan. Okay, sama. Sila bawa di. Terima kasih Sibu. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Cik Rizal. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cikgu. Ustaz ada rakam ke di sebelah Ustaz? Ustaz dah pergi dah. Baik, puan-puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.